Di awal film diperlihatkan oleh seorang wanita bernama Sunwoo yang tengah membangunkan suaminya yang tertidur lelap. Suaminya itu bernama Lee Tae-oh. Pagi itu Sunwoo menemukan listrik yang terjatuh dari jaket Lee Tae-oh. Lee Tae-oh pun mengatakan bahwa ia membeli listrik tersebut sebelum berangkat naik pesawat karena di pesawat sangat kering. Sunwoo pun sempat tidak percaya karena mana mungkin lelaki seperti Lee Tae-oh memakai listrik rasa cherry. Dan setelahnya, Sunwoo pun membuatkan makanan untuk anaknya Jun Myung dan suaminya Lee Tae-oh sebelum memulai aktivitas mereka di pagi hari itu. Keluarga ini pun terlihat harmonis tanpa adanya masalah. Apa gua selama sayang malgo suak jomsu jol badul senggak innayo? Ah, kroge. Nen, nai dulsuruk ya. Bojom jol dende wae? Kemudian Sunwoo pun berangkat ke rumah sakit tempat ia bekerja. Sunwoo adalah dokter sekaligus direktur di rumah sakit Kong Jing Chul. Dan ia juga sangat dihormati di rumah sakit itu. Pagi itu Sunwoo mendapatkan kabar dari rekan kerjanya bahwa dokter Ma mendapatkan sebuah masalah karena sudah mencekik seorang pria di sebuah bar dengan keadaan mabuk hingga polisi datang menangkapnya. Sunwoo pun begitu cemas dan kemudian ia menghampiri dua orang polisi itu. Sunwoo pun meminta penjelasan kepada polisi tersebut. Polisi itu menjelaskan bahwa tadi malam seorang pria pingsan di bar dan masih tidak sadarkan diri. Menurut saksi, dokter Ma masuk ke dalam ambulan bersamanya dan mencekiknya. Polisi itu pun memberitahu Sunwoo jika mempekerjakan dokter Ma yang mentalnya tidak stabil sebagai dokter akan menimbulkan sebuah masalah dan mereka pun akan meminta pertanggungjawaban rumah sakit. Sunwoo pun membantah itu semua, bahwasannya dokter Ma memberikan pertolongan darurat. Ia memberi CPR, lalu dokter Ma memberikan intubasi endotril. Dokter Ma pun menggunakan manuver dengan tekanan krekoid untuk intubasi. Krekoid itu adalah memberikan tekanan pada kartilog krekoid untuk membuat jalan napas terbuka. Sunwoo pun langsung memberikan contohnya dengan mencekik dokter yang bernama Asef. Mereka yang melihat itu semua tertawa, sekaligus takjub dengan kehebatan dokter Sunwoo. Enggak? 본인 주장은 그런데 목을 조르는 걸로 보였을 수도 있죠. 어젯밤 술집에서 쓰러진 환자가. 다 됐잖아. Dan setelahnya, Sunwoo pun melayani pasiennya yang mengeluhkan bahwasannya sangat sulit untuk tidur. Sunwoo pun mengatakan, wajar wanita muda sepertinya sulit untuk tidur, karena di umur muda itu sudah lumrah susah untuk tidur, untuk wanita muda sepertinya. Dan Sunwoo pun menyuruh wanita itu untuk diet agar susah tidurnya lekas membaik. Tapi wanita muda itu tidak suka diet, yang dia inginkan hanya obat tidur. Sunwoo pun menyuruhnya untuk pergi ke psikiater. Sunwoo tidak ingin bertentangan dengan etika sebagai dokter, yang menolak untuk melakukan evaluasi psikiater. Dan setelahnya, ia pun kedatangan pasien yang memiliki gejala menopause. Ia bernama Hayu Jung. Dan si pasien itu menyuruh Sunwoo untuk hadir di acara pamerannya. Ia ingin sekali melihat Sunwoo hadir di acara itu. Tapi Sunwoo pun tidak yakin untuk datang karena ia sangat sibuk. Dan setelahnya, Sunwoo pun melihat sehelai rambut di mantel pemberian suaminya. Ia melihat sehelai rambut warna merah, tidak sama dengannya. Sunwoo sangat curiga pada sang suami. Begitulah insting seorang istri pada umumnya. Kemudian Sunwoo pun menyimpan sehelai rambut itu ke dalam kotak. Dan setelahnya, Sunwoo pun menjemput anaknya Jun Young di sekolah. Ia melihat wanita berambut merah, yang sama dengan ia temukan selai rambut mantel di pemberian suaminya. Sunwoo pun berpapasan dengan wanita itu. Wanita itu bernama Miyun. Miyun pun menjelaskan bahwa ia bekerja menjadi asisten direktur Lee Tae-oh selama lebih dari setahun. Dan ia juga adalah seorang single mother yang baru saja bercerai. Ia juga berterima kasih kepada Lee Tae-oh, karena dengan pulangnya bekerja jam 5 sore, ia bisa menjemput putrinya di sekolah. Rasa kecemasan pun mulai menghampiri Sunwoo. Ia terus menunggu suaminya yang tak kunjung pulang. Seperti yang dikatakan Miyun, bahwasannya Lee Tae-oh pulang bekerja pada jam 5 sore. Tapi entah kenapa Lee Tae-oh pulang pada pukul jam 8 malam. Kemudian Sunwoo menyuruh anaknya kembali ke kamar untuk mengerjakan PR. Disitulah mereka saling bercerita mengapa Lee Tae-oh selalu pulang terlambat. Bahwasannya, ia pulang terlambat karena harus meyakinkan investor untuk bekerja sama dengan perusahaannya. Karena itulah perlu waktu yang banyak untuk meyakinkan investor. Sunwoo pun belum sepenuhnya percaya dengan jawaban sang suami. Kemudian Jun Young yang mendengar perdebatan ayah dan ibunya, ia pun hanya bisa istighfar. Kemudian Jun Young masuk ke dalam kamarnya. Hotel bang에서 브리핑만 몇 시간 했다니까. 출장도 같이 갔어? 당연하지. Dan setelahnya, Sunwoo menghampiri tetangganya Go Ye-rim untuk memberikan masakannya. Go Ye-rim begitu senang akan masakan Sunwoo. Selain Sunwoo pintar dalam pendidikan, ia juga pandai memasak. Dan kemudian Sunwoo menanyakan warna rambut yang lagi viral akhir-akhir ini. Go Ye-rim menjelaskan, artis yang bernama Oh Myo-jung yang terkenal semenjak menjadi Miss Korea. Saat Oh Myo-jung mengecat rambutnya, banyak orang-orang yang mengikutinya. Sunwoo pun sempat bertanya mengenai Lee Tae-oh akhir-akhir ini.
Ia melihat ekspresi Goerim seperti ada yang ditutupi. Dan setelahnya, suami Goerim yang bernama So Jae-hyung pulang. Ia pun mencicipi masakan Sunwoo. Ia pun terlihat senang sekaligus takjub kepada Sunwoo. Karena selain cantik dan pintar, ia juga pandai memasak. Tidak seperti istrinya, ucapnya dalam hati. Nyomyojong alji? Itaewon은 무슨 복이냐, 어? 태호 씨는 여자한테 자상하잖아. 유행이야. 이뻐 보이길래 나도 했지. 네? 어. Pada malam hari, Sunwoo pun pura-pura membersihkan bajunya Lee Tae-oh. Diam-diam ia mengecek HP suaminya. Ia pun melihat foto kebahagiaan mereka di galeri HP suaminya. Dan tiba-tiba saja, pesan masuk yang bertuliskan, "Kami harap kau berkunjung lagi di malam yang indah," ucap si penulis pesan yang bernama Hu Wiyun. Sunwoo begitu cemas dan panik. Keesokan paginya, Sunwoo menceritakan kepada rekan kerjanya tentang Lee Tae-oh yang selama ini tidak pernah terbuka dengannya, seperti ada yang ditutup-tutupi. Ia pun begitu cemas akan keadaan ini. Menurut rekan kerjanya itu, emang sangat melelahkan untuk hidup bersama dengan suami yang tampan, karena banyak yang akan menggodanya. Dan setelahnya, ia pun melayani kliennya, yang mengeluhkan penyakitnya. Kliennya itu menjelaskan kepada Sunwoo, tetapi entah kenapa Sunwoo selalu menatap jam. Ia pun nampak tidak fokus dalam bekerja. Selesai melayani kliennya, Sunwoo pun nampak buru-buru untuk pulang. Ia pun meminta izin kepada Dr. Kong untuk pulang lebih awal. 식사를 왜 못 하시는데요? 어디가? Di dalam mobil, Sunwoo menelepon Goerim untuk menitip anaknya terlebih dahulu. Kemudian ia pun mengikuti mobil suaminya Lee Tae-oh yang akan membeli sebuah bunga. Selagi Sunwoo menunggu, tiba-tiba saja pasiennya bernama Hyun Seo dianiaya oleh sang pacar. Sunwoo ingin sekali menolongnya, tapi ada hal yang lebih penting menurutnya, sehingga ia mengabaikan Hyun Seo yang dianiaya oleh sang pacar. Sunwoo pun terus mengikuti mobil Lee Tae-oh hingga sampai di rumah sakit. 조용히 하라고. 제발 도와주세요. 도와주세요. 네. 저, 어? 아, 지영, 제발 진짜. 저... Di rumah sakit itu, ternyata Lee Tae-oh datang untuk memberikan bunga kepada ibunya yang tengah sakit. Lee Tae-oh sempat tidak menyangka kenapa Sunwoo datang tiba-tiba tanpa sepengetahuannya. Kecurigaannya kepada sang suami membuat ia bingung, membuat pikirannya menjadi kacau, membuat hari-harinya merasakan kecemasan yang sangat ditakuti oleh semua istri di seluruh dunia. Omnyeonte gaba. Yeoneun neo ondan yegi an hajeunde. Eochjeon ilyeo? Keesokan malamnya, Sunwoo menghadiri undangan yang sebelumnya diundang oleh pasiennya Hyo Jung di acara pameran lukisan. Di sana Sunwoo berpapasan dengan suaminya Lee Tae-oh. Lee Tae-oh menegaskan kepada Sunwoo agar tidak berbuat masalah di acara itu, karena di acara itu ada presiden pimpinan Yeo Byeong, orang yang sangat kaya di kota Busan. Jadi ia tidak ingin Sunwoo mengacaukan acara itu, karena ia ada proyek besar dengan pimpinan Yeo Byeong. Lee Tae-oh pun benar-benar ingin melakukan dengan baik, jadi ia sangat butuh bantuan Sunwoo. Sunwoo melihat suaminya itu seperti orang yang kaku. Jadi selama ini, Sunwoo selalu mensupport suaminya untuk memajukan perusahaannya. Dan ternyata Lee Tae-oh tidak pernah memberikan nafkah kepada istrinya Sunwoo dan putranya. Dan Sunwoo lah yang menjadi tulang punggung di keluarga mereka. Kemudian Lee Tae-oh menghampiri pimpinan Yeo Byeong yang tengah mengobrol. Lee Tae-oh menyapa mereka, tetapi mereka tidak merespon Lee Tae-oh sama sekali. Dari jauh Sunwoo melihat suaminya yang tidak dihiraukan oleh keluarga kaya raya itu, karena kasihan kepada sang suami, sehingga ia pun mendatanginya. Sunwoo sangat dihargai oleh mereka karena kerja kerasnya sebagai dokter. Lee Tae-oh yang sebelumnya dipandang sebelah mata, kini menjadi ramah kepada pimpinan Yeo Byeong karena istrinya Sunwoo. 너 고생 시킨 거 한 방에 갚아주고 싶다 진짜. 어, 아까야 말고 내 단골. 어머 좋지. 아, 저 안녕하십니까 회장님. 회사라도 저희 남편한테 어허. 지역사회 발전을 아 말씀 많이 하셨습니다. 진짜 명의시라고 이 사람이 어찌나 칭찬을 하시든지. Dan setelahnya, Sunwoo pun diajak oleh Hyo Jung untuk melihat hasil karyanya, dan Hyo Jung pun mengungkap isi hatinya bahwasannya ia ingin sekali berteman dengan Sunwoo. Ia ingin menjalin sahabat dengannya. Sunwoo pun meresponnya dengan baik.
ia mengajak Hayujung beserta suaminya pimpinan Yobi Yogyung untuk hadir besok di acara ulang tahun suaminya dan putranya. Dan setelahnya, Sunwoo yang lagi menghirup udara segar di luar, tiba-tiba ia didatangi oleh Hayunsyo yang bekerja menjadi pelayan di acara itu. Di sana, Sunwoo meminta maaf kepada Hayunsyo karena meninggalkannya. Hayunsyo pun tidak terlalu memperdulikan masalah yang sudah terjadi, karena ia pun sangat membenci pacarnya itu, yang selalu meminta uang kepadanya. Tapi entah kenapa Hayunsyo mencintai pria itu. Hayunsyo pun mencoba menyindir Sunwoo, dan ia berkata, "Orang kaya sepertimu mana mungkin ada masalah. Orang kaya pasti mempunyai solusi untuk masalahnya. Kau hanya perlu mengambil langkah untuk maju dari tempat kau jatuh. Tapi kau tidak akan tahu karena kau memiliki segalanya." Sunwoo pun menyangkal itu semua, bahwasannya ia berbeda. Hayunsyo pun terus menyudutkan Sunwoo dengan berkata, "Apakah suamimu memukulimu? Apakah dia mencuri uangmu?" Sunwoo pun mengatakan, menurutnya suaminya berselingkuh dan ia sangat takut hal itu terjadi. Sebuah keluarga tidak sesederhana yang kau kira. Masalah ini tidak melibatkan diriku sendiri, tapi juga hidup anakku. Dan kenapa kau takut hal itu? Kau adalah wanita yang sukses. Bahwa wanita sukses sepertimu sangat berbeda dengan wanita sepertiku, ucap Hayunsyo. Ucapan Hayunsyo tadi membuat Sunwoo tak bisa tertidur. Ia terus-menerus memikirkan masalahnya. Ia dihantui oleh kegelisahannya yang semakin membuatnya khawatir tentang keluarga kecil mereka. Bagaimana ke depannya? Kucan 변명이라는 거 자기일도 아닌데 겁이 나요. 정말 그럴까 봐. 의사 선생님은 좋겠어요. 해결하면 되니까. 가볍게 손 털고 나올 수 있는 게임이 아니라고요. 내 인생. Keesokan paginya, Sunwoo datang menghampiri Hayunsyo di apartemennya dan Sunwoo meminta tolong kepadanya untuk menjadi informannya untuk memata-matai Lee Tae-oh. Ia juga akan memberikan imbalan obat sekaligus uang. Hayunsyo pun menyetujuinya. Dan setelahnya, Hayunsyo pun mengikuti Lee Tae-oh yang selesai pulang bekerja. Hayunsyo melihat Lee Tae-oh yang berhenti di sebuah apartemen. Hayunsyo langsung mengabari Sunwoo melalui pesan. Dan setelahnya beberapa jam Hayunsyo menunggu. Ia melihat wanita berambut merah yang baru saja turun dengan Lee Tae-oh. Hayunsyo pun mengabari Sunwoo bahwasannya Lee Tae-oh tengah bersama dengan wanita lain. Ia tidak bisa melihat wajah wanita itu, yang pastinya wanita itu berambut merah. Ia menangis sambil menyuruh Hayunsyo untuk memfoto dan memvideo kebersamaan mereka. Sunwoo pun begitu terpukul, di mana di hari saat anak dan suaminya akan ulang tahun, ada wanita lain yang merusak kebahagiaan keluarga mereka. Dan setelahnya, Sunwoo menjemput anaknya Junyoung di sekolah. Anak-anak lain tampak heran dengan kelakuan ibunya Junyoung tidak seperti biasanya. Ia begitu kegirangan. Di mobil pun Sunwoo melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga Junyoung pun menyadari ibunya untuk mengendarai dengan hati-hati. Sesampainya di tempat pertemuan, Sunwoo memberikan upah yang ia janjikan, dan ia pun meminta Hayunsyo untuk mengumpulkan bukti yang lebih banyak lagi. Hayunsyo pun menyuruh Sunwoo untuk membuka bagasi mobil suaminya, karena suaminya Lee Tae-oh menyembunyikan sesuatu di bagasi mobilnya. Dan sesampainya di acara ulang tahun Lee Tae-oh dan anaknya, Sunwoo menatap Lee Tae-oh dari kejauhan. Dan ia juga melihat Hayujung beserta suaminya pimpinan Yobi Yogyung yang hadir di acara itu. Dan Sunwoo melihat plat nomor mobil yang sama yang dikirimkan Hayunsyo. Oh, 엄마는 차에 있는데. Kemudian Lee Tae-oh menghampiri Sunwoo dan Sunwoo meminta kunci mobil Lee Tae-oh dan ia beralasan ingin mengambil kamera di dalam mobilnya. Dan setelahnya, Sunwoo pun memeriksa mobilnya. Sunwoo mendapatkan handphone yang Lee Tae-oh sembunyikan di bawah bagasi mobil. Lalu Sunwoo membuka ponselnya. Ia sangat terkejut melihat foto yang ada di handphone tersebut. Ternyata selama ini Lee Tae-oh berselingkuh dengan anaknya Hayujung dan pimpinan Yobi Yogyung. Ia bernama Dakyung. Salah satu yang sangat membuat Sunwoo terpukul. Ternyata tetangga sekaligus sahabatnya juga tahu perselingkuhan itu.
Hati Sunwoo pun terasa sangat sakit. Banyak orang-orang terdekatnya yang mengkhianatinya. Ia tak tahu mau berbuat apa lagi. Hatinya sangat sakit. Ia pun langsung mengambil sebuah gunting di bagasi mobilnya. Dan ia langsung mendekat kepada Lee Tae-oh. Dan apa yang terjadi? Kemudian Sunwoo berbincang dengan Go Yeerin, Dakyung, dan Hayujung. Di sana Sunwoo pura-pura tidak mengetahui perselingkuhan Dakyung dan Lee Tae-oh. Sunwoo menyindir Dakyung dengan kata-kata yang tak menyenangkan, sehingga Dakyung terlihat ilfil. Dan dari jauh, Lee Tae-oh yang sedang mabuk bersama teman-temannya, melihat istrinya dan selingkuhannya tengah mengobrol membuatnya cemas. Dan So Jae-hyuk yang melihat Lee Tae-oh seperti orang yang gelisah, ia terus memberikan lelucon kepada Lee Tae-oh, sehingga membuat Lee Tae-oh marah dan memukulinya. Seminggu, 따님은요? 별난 마누라 만나서 호강하고 사는 주제에 불안하게 뭐가 불안해? Setelah perkelahian itu, Sunwoo mengobati tangannya Lee Tae-oh yang terluka. Lee Tae-oh sempat bertanya kepada Sunwoo dengan siapa ia mengobrol. Sunwoo mengatakan bahwa ia mengobrol dengan anaknya pimpinan Yobeyogyu. Lee Tae-oh pura-pura tidak mengetahui bahwa pimpinan Yobeyogyu memiliki anak. Kemudian Sunwoo berpamitan kepada Lee Tae-oh untuk pulang. Setelah Sunwoo pulang, Lee Tae-oh menemui Dakyung. Dakyung marah kepada Lee Tae-oh karena ia tidak yakin bahwa Lee Tae-oh benar-benar mencintainya. Ia melihat dengan mata kepalanya bahwa tadi Lee Tae-oh mengungkapkan cintanya kepada Sunwoo. Dan ia pun begitu cemburu melihat itu semua. Lee Tae-oh mencoba meyakinkan Dakyung. Hingga akhirnya, Dakyung percaya kepadanya. Dan mereka pun berciuman. Nih sarangi jangdang ganyago, huh? Nenun buku dedapai. Mau mikirtamnya. Di rumah, Sunwoo pun mengemasi barang-barangnya Lee Tae-oh ke dalam koper. Ia begitu dilema dengan keadaannya, dan banyak juga kenangan indah yang dilalui mereka, hingga ia pun tidak jadi mengusir Lee Tae-oh. Dan kemudian, Lee Tae-oh pun pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, hingga menjatuhkan foto pernikahan mereka. Sunwoo tak tahu mau berbuat apa, ia hanya bisa melihat putranya yang tertidur lelap. Kasih sayangnya sangat besar kepada putranya itu. Keesokan paginya, Lee Tae-oh pun terbangun dari tidurnya. Ia pun menghampiri Sunwoo yang tengah menyediakan makanan untuk mereka. Tidak seperti biasanya, Sunwoo pun tampak tidak terlalu menghiraukan suaminya itu. Dan setelahnya, Sunwoo pun membicarakan tentang Dr. Ma kepada Dr. Asef. Tentang Dr. Ma yang akan mereka pecat. Karena Dr. Ma sering melanggar aturan dan sering juga tidak masuk. Dan terlalu mensepelekan kedisiplinan. Di ruang kantor itu, Sunwoo langsung mempecat Dr. Ma. Karena mereka sudah sering memberikan kesempatan kepada Dr. Ma, tapi ia mengabaikannya. Dr. Ma pun memberikan pembelaan terhadap dirinya, tapi pembelaan itu tidak bisa meyakinkan mereka, hingga Dr. Ma pun tetap dipecat. Dan 한 번의 실수도 없었어. 이 사회에서 위임받은 회장 자격으로 대불량과 알코올 중독으로 인해 내가 Kemudian Sunwoo berbincang kepada rekan kerjanya itu tentang Lee Tae-oh yang akan ia ceraikan. Dan Sunwoo pun akan membicarakan itu pada Lee Tae-oh setelah anaknya Junyoung mengikuti acara perkemahan. Karena Sunwoo tidak ingin melampiaskan kekecewaannya pada anaknya karena kelakuan ayahnya sendiri. Dan Sunwoo pun akan pura-pura tidak mengetahui suaminya berselingkuh. Ketika mereka sedang berbincang, mereka didatangi oleh Dakyung, selingkuhannya Lee Tae-oh, yang akan memeriksa kesehatannya. Sunwoo pun kemudian memeriksa Dakyung. Sunwoo bertanya kepada Dakyung, apakah kamu merokok dan meminum minuman beralkohol? Dakyung pun membantah itu semua, bahwa ia tidak merokok dan meminum minuman beralkohol. Sunwoo pun terus bertanya apakah kamu melakukan enak-enakan dengan pasanganmu? Ia terus bertanya pertanyaan dasar, jadi Dakyung harus menjawabnya dengan jujur. Di ruangan itu, mereka terlihat menyindir satu sama lain, yang membuat mereka tersulut emosi. Lupa들하고 하트 권하셨... 한 2, 3주... 언제부터요? 부인도 알아요? 다 된 거죠?
Setelah melayani Dakyung, rekan kerjanya itu bercerita pada Sunwoo tentang Dakyung yang akan mengaborsi bayinya. Di sana rekan kerjanya itu takut akan nasib Sunwoo. Bagaimana nanti dia dengan suaminya? Apakah akan bercerai atau bagaimana? Sunwoo begitu cemas ketika ia mengetahui umur Dakyung yang masih berumur 24 tahun dan Dakyung akan menggugur kandungannya. Sunwoo tidak ingin merusak citra rumah sakit Kong Jing Chul yang susah payah mereka bangun. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh Lee Tae Oh yang sedang menonton anaknya Jun Yong yang sedang bermain bisbol. Lee Tae Oh begitu semangat melihat anaknya yang bermain dengan bagus hingga mereka pun mendapat kemenangan di pertandingan itu. Kemudian, Dakyung yang selesai memeriksa kesehatannya di rumah sakit Kong Jing Chul, ia begitu memikirkan apa yang dikatakan Sunwoo terhadapnya. Dan kemudian Dakyung pun mengingat ketika ia menaruh lipstik ke jas Lee Tae Oh yang sempat dicurigai Sunwoo, seperti yang kita lihat di awal episode. Di sisi lain, Sunwoo yang tengah merenung di dalam mobil, ia menelepon putranya yang tengah bersama sang ayah. Jun Yong pun kemudian menceritakan tentang kemenangan tim bisbol mereka kepada sang ibu, dan mereka pun tengah merayakannya. Dan setelahnya, Sunwoo pun pergi ke sebuah bar untuk mencari Min Yoon. Di sana dia tidak menemukan Min Yoon. Lalu Sunwoo menelepon Min Yoon. Ternyata Min Yoon tengah disiksa oleh sang pacar. Sunwoo pun langsung menghampiri Min Yoon. Di sana Sunwoo mengancam laki-laki jahanam itu hingga pria itu pergi meninggalkan mereka. Min Hyun yang terluka pun kemudian diobati oleh Sunwoo. Selesai mengobati Min Yoon, mereka pun sempat bercerita tentang Lee Tae Oh. Dan setelahnya, Sunwoo menunggu suaminya dan putranya selesai bermain bisbol. Ia begitu bahagia melihat senyuman putranya yang menang dalam pertandingan itu. Malamnya, mereka pun makan bersama layaknya keluarga yang bahagia, seperti tanpa ada masalah. Jun Yong dan Lee Tae Oh pun tampak bahagia, tetapi sang ibu tersiksa melihat kelakuan sang suami. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh seorang pria, kita sebut saja Yanto. Ia melihat rekaman CCTV Lee Tae Oh bersama Dakyung yang tengah berciuman. Keesokan paginya, ketika mereka tengah sarapan, Sunwoo menanyakan kepada Lee Tae Oh apakah kamu berselingkuh. Lee Tae Oh sempat terdiam dan ia pun memberi pembelaan bahwa ia tidak berselingkuh. Sunwoo pun menangis histeris. Ia sudah tahu semua apa yang dilakukan suaminya terhadapnya, tetapi Lee Tae Oh tidak jujur dengannya. Setelah perdebatan itu, Lee Tae Oh dicat oleh Dakyung. Lee Tae Oh pun menyuruh Dakyung untuk tidak menghubungi ke nomor ini. Dakyung pun langsung menelepon ke nomor itu. Lee Tae Oh sempat panik. Dakyung meminta putus kepada Lee Tae Oh karena Lee Tae Oh tidak mau jujur tentang hubungan mereka kepada Sunwoo. Lee Tae Oh pun mengatakan bahwa ia akan mengatakan sejujur-jujurnya kepada Sunwoo setelah investor mengonfirmasi hari syuting mereka. Telepon pun kemudian terputus. Sunwoo yang baru saja turun dari kamarnya melihat Lee Tae Oh seperti orang yang sangat panik. Sunwoo pun menanyakan tentang masalah Lee Tae Oh, tetapi Lee Tae Oh tidak terlalu memperdulikan omongan istrinya itu. Ada? Oh? Kemudian cerita pun flashback ke masa lalu Sunwoo. Di saat Sunwoo dilamar oleh Lee Tae Oh di depan rumah sakit Kong Jing Chul. Sebelum Lee Tae Oh melamar Sunwoo, ia pun memberikan kejutan kepada Sunwoo dengan menghidupkan lagu favorit mereka. Di sana Lee Tae Oh mencoba meyakinkan Sunwoo dengan berkata, ia tidak bisa hidup tanpa Sunwoo dan ia juga berjanji akan membuat keluarga mereka bahagia. Lee Tae Oh pun terus mengungkapkan isi hatinya kepada Sunwoo hingga akhirnya Sunwoo pun terharu dengan perkataan Lee Tae Oh. Ia pun langsung menerima lamaran itu. Tapi karena aku mencintaimu, Sunwoo. Cerita pun kembali ke masa kini setelah Lee Tae Oh ditelepon oleh Dakyung. Dan Lee Tae Oh pun kemudian buru-buru untuk menemui Dakyung di apartemennya. Di sana Dakyung marah kepada Lee Tae Oh.
Ia terus bertanya kepada Lee Tae-o tentang rasa cintanya kepadanya, dan ia tidak mau terus bersembunyi seperti ini. Lee Tae-o kembali meyakinkan Dakyung dengan kata-kata manisnya, karena rasa cinta Dakyung terhadap Lee Tae-o terlalu besar, hingga Dakyung pun percaya. Di sisi lain, Sunwoo yang dihampiri oleh rekan kerjanya. Di sana rekan kerjanya itu tampak gelisah tentang rumah tangga Sunwoo. Bagaimana nanti keluarga Sunwoo? Apakah mereka akan meninggalkan Lee Tae-o? Atau Lee Tae-o lah yang akan meninggalkan mereka? Sunwoo pun hanya ingin melihat Lee Tae-o memilih dia atau selingkuhannya. Bagaimana rasa cinta Lee Tae-o kepada keluarganya? Apakah ia lebih mencintai selingkuhannya Dakyung? Jika memang Lee Tae-o mencintai Dakyung, apa gunanya mempertahankan pernikahan ini? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak mau sembunyi. Aku tidak akan pernah melakukan itu. Aku berjanji. Jangan berani-berani menutup teleponku lagi. Sebenarnya apa yang kau rencanakan? Aku cuma ingin melihat Tae-o memilih. Dan setelahnya, Sunwoo mengunjungi ibu mertuanya di rumah sakit. Dokter mengatakan pada Sunwoo, perihal ibu mertuanya yang penyakit infeksinya semakin memburuk. Mereka sudah mencoba segala hal untuk menanganinya, tetapi tetap saja tidak membuahkan hasil akibat infeksi yang semakin memburuk. Kemudian Sunwoo menemui ibu mertuanya. Ia terus merawat ibu mertuanya yang terbaring sakit. Sebelum Sunwoo pergi, ia pun ditahan oleh sang mertua. Mertuanya berpesan kepada Sunwoo untuk terus mendampingi Lee Tae-o, karena Sunwoo dan Junyoung adalah dunia untuk Lee Tae-o. Jika ia terlebih dahulu meninggalkan mereka, ia ingin Sunwoo merawat Junyoung dan Lee Tae-o. Apa ada cara lain selain itu? Infeksinya semakin memburuk, Nyonya. Aku akan pergi setelah ibu tertidur. Jika kau menerima mereka dengan pikiran luas, tolong jaga dia baik-baik, ya. Selesai pulang dari rumah sakit, Sunwoo menghampiri Lee Tae-o yang tengah memasak. Sunwoo cukup perhatian kepada Lee Tae-o, hingga ia memakaikan almet kepada Lee Tae-o yang tengah memasak, agar baju Lee Tae-o tidak terkena minyak. Keesokan harinya, Lee Tae-o menemui rekan kerjanya Sunwoo. Mereka membahas perihal Sunwoo dan Dakyung, siapa yang akan Lee Tae-o pilih untuk bersamanya. Karena Dakyung juga sudah mengandung anaknya Lee Tae-o, dan Sunwoo juga memiliki Junyoung anaknya Lee Tae-o, Lee Tae-o begitu dilema atas apa yang ia perbuat. Dan setelahnya, Sunwoo mendampingi pengacaranya untuk mengajukan perceraian kepada Lee Tae-o. Di sana pengacaranya itu menanyakan perihal bukti perselingkuhan Lee Tae-o. Pengacara itu pun berkata, jika Sunwoo mendapatkan bukti langsung hubungan tidak senonoh mereka, maka Sunwoo akan dinyatakan menang dalam pengadilan nanti. Tetapi jika Sunwoo menyuruh agen mata-mata untuk membuntuti Lee Tae-o, maka itu akan termasuk melanggar, karena itu dianggap ilegal. Dan Sunwoo juga akan kena pasal Undang-Undang Jaringan Komunikasi Informasi atau Proteksi Rahasia Komunikasi, hingga mereka dapat dituntut balik. Jadi Sunwoo harus membuntuti Lee Tae-o secara langsung di tempat umum, dan mengambil banyak bukti perselingkuhan mereka. Apalagi Sunwoo menangkap mereka memasuki sebuah hotel, maka itu akan menjadi bukti yang sangat kuat untuk mengajukan perihal perselingkuhan mereka ke pengadilan. Sebelum Sunwoo pergi, ia ditanya oleh pengacara itu tentang keyakinan Sunwoo untuk bercerai. Dan pengacara itu pun mengatakan, tidak ada wanita yang kuat melihat suaminya di tempat tidur dengan wanita lain, jika memang keluargamu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Kalau kau bisa memotret mereka memasuki hotel, kalau kau bisa temukan bukti langsung untuk buktikan hubungan seksual mereka, permainan akan berakhir. Kau menyuruhku untuk membuntutinya sendiri. Itu sebabnya kau harus pikirkan baik-baik. Di sisi lain, Junyoung tengah bersama temannya Tarina. Kemudian Junyoung menanyakan perihal bagaimana perasaan Tarina ketika orang tuanya bercerai. Tarina mengatakan bahwa perceraian membuatnya bising, karena banyak barang-barang di rumahnya dihancurkan. Tarina yang bermain piano pun sempat kesal kepada Junyoung, yang terus bertanya perihal perceraian ayah dan ibunya. Goerim yang mendengar pembicaraan mereka berdua, ia pun hanya bisa istighfar. Selesai pulang dari kantor pengacara, Sunwoo kemudian membuka perban luka Hyun Chiyo, yang sebelumnya dianiaya oleh sang pacar. Sunwoo bertanya tentang hubungan Hyun Chiyo dengan sang pacar. Hyun Chiyo pun mengatakan bahwa semenjak kejadian itu, ia belum pernah bertemu dengannya kembali. Namun ia akan meninggalkan pria itu, dan ia pun sangat berterima kasih karena telah ditolong oleh Sunwoo. Hyun Chiyo pun menawarkan dirinya untuk memata-matai Lee Tae-o jika Sunwoo membutuhkan bantuannya lagi. Kemudian ia pun berpamitan untuk pergi. Dan setelahnya, Sunwoo pergi ke sebuah toko untuk membeli sebuah buku yang berkenaan dengan hukum. Di sana ia melihat Dakyung yang juga membeli sebuah buku tentang perawatan bayi. Mereka saling bertatapan, hingga setelah membeli buku mereka mengobrol di depan toko. Mereka menyindir satu sama lain perihal kehamilan Dakyung yang tidak tahu sosok ayahnya. Dan Dakyung mengatakan bahwa ayah bayinya akan bercerai dengan istrinya 2 bulan lagi. Setelah itu mereka akan menikah. Sunwoo sempat terdiam, kemudian ia tertawa. Ia mengatakan
laki-laki yang berselingkuh tidak bisa dipercaya dengan omongannya. Dalam 2 bulan dan akan bercerai. Laki-laki yang sudah selingkuh dari istrinya. Di sisi lain, Goerim yang bersama sang suami membahas perihal Sunwoo yang sepertinya sudah mengetahui perselingkuhan Lee Tae-oh. Dan Goerim mengatakan, sepintar-pintarnya laki-laki membohongi istri, pasti mereka akan ketahuan, karena wanita memiliki intuisi yang sangat kuat, hingga dapat mengetahui suami mereka berselingkuh. Kemudian, Sunwoo mendatangi kantor keuangan, untuk mengecek pengeluaran Lee Tae-oh selama ini. Di sana petugas itu mengatakan, bahwa rekening bank Sunwoo dikelola oleh perusahaan Lee Tae-oh, dan Sunwoo memiliki bunga yang jatuh tempo, karena meminjam hipotek sudah lewat 4 bulan. Jadi si petugas itu berpikir, Sunwoo datang ke sana ingin membayar hutang tersebut. Sunwoo terkejut mengetahui suaminya mengambil pinjaman hipotek. Hipotek itu adalah kredit yang diberikan atas dasar jaminan, berupa benda tidak bergerak. Hipotek merupakan surat pernyataan berutang untuk jangka yang sangat panjang, yang berisi ketentuan bahwa kreditur dapat memindahkan sebagian atau seluruh hak tagihannya kepada pihak ketiga. Si petugas itu pun mengatakan bahwa Lee Tae-oh mengambil hipotek selama 3 tahun, dan Lee Tae-oh sudah membawa semua persyaratan hipotek, termasuk persetujuan Sunwoo. Sunwoo termenung mengetahui hal itu, karena suaminya tidak pernah memberitahu hal itu kepadanya. Sunwoo menyuruh petugas itu untuk memberitahu hal lain yang perlu diketahuinya. Petugas itu pun mengatakan bahwa Lee Tae-oh juga mengeluarkan pinjaman polis atas nama putranya Jun Yong. Pinjaman polis itu adalah pinjaman sejumlah dana yang dapat diajukan apabila polis masih aktif, dengan jumlah pinjaman 80% dari yang diajukan, dan besarnya bunga pinjaman ditentukan oleh Squeeze. Sunwoo pun sangat syok mengetahui hal itu, karena suaminya tidak pernah memberitahunya sama sekali perihal pinjaman itu. Suamimu yang selalu datang kemari, jadi sudah lama kita tidak bertemu. Sudah jatuh tempo 4 bulan, jadi aku pikir kau datang kemari untuk itu. Aku harus tahu untuk mencegah masalah di kemudian hari. Tolong beritahu aku. Apa? Kau juga tidak tahu soal itu. Suamimu juga mengambil pinjaman polis atas nama putramu. Selesai Sunwoo pulang dari kantor keuangan, ia pun kemudian pulang dan mengecek uang asuransi anaknya Jun Yong, dan ia melihat tabungan anaknya yang sudah kosong, yang telah diambil oleh Lee Tae-oh. Jun Yong yang tengah belajar pun menyadari ada keributan, kemudian ia menghampiri ibunya. Sunwoo terdiam ketika melihat putranya mengatakan temannya Tarina yang akan pindah ke rumah mereka, karena orang tuanya sudah bercerai, dan ia pun akan membenci kedua orang tuanya apabila bercerai. Jun Yong yang sangat takut hal itu terjadi, ia tidak mau pindah dari rumah ke rumah. Ia hanya ingin tetap tinggal di rumah ini. Mendengar perkataan putra yang sangat ia cintai itu, Sunwoo pun hanya bisa istighfar. Kemudian ia merenung memikirkan semua masalahnya. Tak lama dari itu, Sunwoo mendapatkan pesan dari Lee Tae-oh yang berpesan, ia akan bekerja lembur malam ini, jadi ia akan merevisi naskah perfilmannya. Jadi Lee Tae-oh menyuruh Sunwoo tak menunggu kepulangannya. Sunwoo yang merasa curiga pun kemudian pergi malam itu untuk menghampiri Lee Tae-oh. Sesampainya di kantor Lee Tae-oh, Sunwoo membuka rekaman video, lalu Sunwoo masuk ke dalam kantornya. Ia terus membayangkan suaminya yang tidur bersama Dakyung. Ia begitu merasa sangat terpukul. Hingga akhirnya, ketika ia membuka pintu kantor, ternyata Lee Tae-oh dan rekan kerjanya tengah lagi sibuk membuat naskah film. Mereka yang melihat kedatangan Sunwoo pun terkejut melihat kehadiran Sunwoo. Karena Sunwoo tidak mendapatkan bukti, lalu Sunwoo berpamitan kepada Lee Tae-oh untuk mengunjungi ibu mertuanya di rumah sakit. Kau sudah makan? Kau baik-baik saja? Di rumah sakit, Sunwoo menceritakan kepada mertuanya perihal perselingkuhan Lee Tae-oh, dan Sunwoo pun sudah tidak tahan untuk terus bersama Lee Tae-oh, karena perbuatan Lee Tae-oh sudah di luar batas. Ibu Lee Tae-oh meminta maaf kepada Sunwoo atas apa yang telah dilakukan anaknya hingga menyakitkan hati Sunwoo, dan ia pun yakin bahwa keluarga mereka masih bisa diperbaiki. Sunwoo menyangkal itu semua, bahwa ia tidak akan pernah bisa memaafkan Lee Tae-oh. Ia juga akan membawa putranya Jun Yong. Akibat ucapan Sunwoo tersebut, membuat ibu mertuanya sedih, karena Lee Tae-oh sangat mencintai putranya Jun Yong, apalagi Sunwoo akan memisahkan kedua ayah dan anak tersebut. Ibu sendiri membenci suami ibu sepanjang hidup ibu, kan? Dia berjanji akan melindungi keluarganya. Dia bahkan mencuri uang asuransi putranya sendiri. Aku akan bercerai.
dia akan kuusir tanpa uang sepeser pun. Dia tidak akan pernah menginjakkan kakinya di lingkungan ini lagi. Bagaimana Teo hancur? Keesokan harinya, Sun Jae-hyuk menemui Sun Woo di kantornya. Sun Jae-hyuk tampak sangat perhatian kepada Sun Woo, tetapi Sun Woo tidak terlalu menghiraukannya. Kemudian, Sun Woo bertanya kepada Sun Jae-hyuk tentang perusahaan Lee Tae-ho yang keuangannya semakin memburuk. Sun Jae-hyuk pun tidak mau memberitahu Sun Woo, karena seorang angkutan tidak boleh berbicara tentang kliennya. Setelah melayani Sun Jae-hyuk, Sun Woo mendapat kabar dari rekan kerjanya itu tentang ibu Lee Tae-ho yang sudah meninggal dunia di rumah sakit. Kemudian, Sun Woo pun langsung pergi ke rumah sakit itu. Sesampainya di sana, ia melihat Lee Tae-ho yang sangat terpukul. Melihat ibu yang sangat ia cintai terbaring tak bernyawa, Sun Woo pun hanya bisa terdiam melihat kepulangan ibu mertuanya. Dia memintamu untuk datang ke sana. Ibu. Keesokan harinya, Hae Yun-yum beserta suaminya pimpinan Yoo Byo-gyu datang menemui Lee Tae-ho dan Sun Woo untuk memberikan ucapan perpisahan kepada ibu Lee Tae-ho yang telah meninggal dunia. Lee Tae-ho pun tampak dekat dengan pimpinan Yoo Byo-gyu. Mereka saling bercerita tentang langkah-langkah bisnis mereka untuk kedepannya. Sun Woo yang tengah bersama anaknya Jun Yong kemudian Sun Woo berpamitan kepada Jun Yong untuk keluar sebentar mencari udara segar. Kemudian Sun Woo berpapasan dengan rekan kerjanya. Rekan kerjanya itu bertanya tentang Sun Woo, apakah ia akan bercerai? Sun Woo mengatakan bahwa ia akan bercerai. Ia tak tahan terus-menerus menderita seperti ini. Rekannya itu pun mengatakan, apakah kamu bisa hidup sebagai wanita tanpa sosok suami? Dan betapa menyebalkannya hidup sebagai wanita yang bercerai. Lee Tae-ho yang memulai perselingkuhan ini, sementara kamu tidak melakukan kesalahan, pasti nanti banyak orang-orang yang akan menyalahkanmu, dan orang-orang akan mencurigaimu sepanjang hari. Bahkan kamu mencurigai sekretaris Lee Tae-ho, karena dia adalah seorang janda. Begitu juga dengan ibuku, ia mengalami hal yang sama. Setelah diceraikan, ibuku mengalami begitu banyak cobaan, dan dihakimi oleh semua orang. Tetapi di sisi lain, ayahku menikah lagi dan hidup bahagia dengan istri mudanya. Pikirkanlah baik-baik sebelum kamu mengambil keputusan ini. Sun Woo pun hanya bisa merenung mendengar perkataan rekan kerjanya itu. Kau pikir kau bisa hidup menjanda? Dia itu. Tapi kenapa para janda ragu memberitahu orang kalau mereka sudah bercerai? Bukankah sekarang ini banyak yang bercerai? Tapi orang-orang tetap akan menjelek-jelekkanmu di belakangmu. Kau tidak tahu betapa menyakitkan hidup sebagai janda, bukan? Di sisi lain, Lee Tae-ho yang tengah mengobrol dengan pimpinan Yoo Byo-gyu, tiba-tiba saja ia ditelepon oleh Da-kyung, yang mengajaknya untuk bertemu di parkiran. Kemudian Lee Tae-ho mengantar pimpinan Yoo Byo-gyu, beserta istrinya yang akan pulang. Selesai mengantar pimpinan Yoo Byo-gyu, Lee Tae-ho tampak buru-buru. Dan dari jauh, Sun Woo yang melihat suami yang tak akan pergi kemana, hingga ia pun mengikutinya. Kemudian, Jun Yang melihat ibu dan ayahnya tak berada di sana, karena para tamu sudah menunggu mereka, hingga ia pun menghampiri Sun Jae-hyuk untuk mencari ibu dan ayahnya. Sun Jae-hyuk yang mengetahui hal itu pun, kemudian buru-buru untuk mencari Lee Tae-ho dan Sun Woo. Setelah Sun Jae-hyuk bersusah payah mencari mereka, hingga ia melihat Sun Woo yang tengah berada di parkiran. Ia melihat Sun Woo tengah menatap Lee Tae-ho yang bersama Da-kyung di dalam sebuah mobil. Di sana Sun Woo hanya bisa terdiam melihat itu semua. Anaknya. Oh, itu anaknya? Iya. Coba tolong kau cari dia. Baiklah. Keesokan harinya, Lee Tae-ho beserta keluarganya memakami ibunya. Lee Tae-ho tampak begitu belum siap menerima kematian ibu yang sangat ia cintai. Dan setelah pemakaman itu, mereka pulang ke rumah. Di rumah, Lee Tae-ho sangat berterima kasih kepada Sun Woo karena telah merawat ibunya sebelum kepulangannya. Dan kemudian mereka pun saling berpelukan dengan perasaan hati yang sangat kacau. Di sisi lain, diperlihatkan oleh Hae Yun-chul yang kini telah bertetangga dengan Da-kyung, yang sebelumnya kita ketahui bahwa Hae Yun-chul adalah mata-mata dari Sun Woo. Kemudian Da-kyung mengajak Hae Yun-chul untuk masuk ke apartemennya. Di sana mereka saling bercerita dan tertawa bersama. Mereka pun terlihat mulai akrab. Akankah ini termasuk rencana Sun Woo yang akan membalas dendam kepada Lee Tae-ho dan Da-kyung? Penasaran kalian semua? Lanjut ke episode 4. Naik dan istirahatlah, sayang. Wow.
Mau masuk? Mari minum teh bersama. Keesokan harinya, Sunova melayani pasiennya perihal penyakit si pasien yang semakin memburuk. Sunova menjelaskan penyakit yang diderita si pasien itu dengan jujur. Dan kemudian, setelah si pasien itu mengetahui penyakitnya, kemudian ia keluar dari ruangan itu dan menampar sang suami karena telah membohonginya. Dan si pasien itu sangat berterima kasih kepada Sunwo karena telah mengatakan dengan jujur perihal penyakitnya. Pimpinan Yobi-Yogi yang salah menilai Sunwo. Ia berpikir Sunwo bisa disuap. Ia begitu sangat bersalah. Kemudian ia meminta maaf kepada Sunwo. Dan ia pun memuji kinerja Sunwo sebagai dokter. Sunwo pun tidak terlalu mempermasalahkannya. Dan dari jauh, rekan kerja Sunwo yang melihat pimpinan Yobi-Yogi yang tengah mengobrol bersama Sunwo. Kemudian ia menelepon Lee Tae-oh. Lee Tae-oh yang sangat takut Sunwo membongkar rahasianya. Kemudian ia buru-buru untuk mendatangi mereka di rumah sakit. Sesampainya Lee Tae-oh di sana, ia begitu sangat panik. Ia takut Sunwo mengatakan perihal perselingkuhannya dengan Dakyu. Tetapi ia melihat ekspresi wajah Sunwo dan pimpinan Yobi-Yogi terlihat tidak ada masalah. Setelah pimpinan Yobi-Yogi pergi, Sunwo bertanya kepada suaminya, "Mengapa kamu berada di sini?" Dan Lee Tae-oh pun beralasan bahwa ia tengah berada di daerah sini karena ada sedikit urusan yang belum ia selesaikan. Lee Tae-oh kemudian bertanya, apa yang tadi Sunwo bicarakan kepada pimpinan Yobi-Yogi? "성관계 이해의 원인은 희박한 확률입니다." "그런 거죠, 선생님." "설명해 주세요." "자존심을 건드렸다면 미안합니다만은..." "뭐?" "여회장, 다경이 지금 서로 만나고 있다고." Di sisi lain, Dakyung yang tengah bersama ayah dan ibunya, ia ditanyai perihal kedekatannya dengan seorang pria yang membuat mereka begitu cemas karena mereka tidak mau ada omongan tentang kedekatan anaknya dengan laki-laki yang belum mereka ketahui sama sekali. Ya, seperti yang kita ketahui, pasti Sunwo yang mengatakan kepada pimpinan Yobi-Yogi tentang kedekatan anaknya dengan seorang pria. Yang jelas itu adalah Lee Tae-oh. Tetapi Dakyung bersikeras tidak mau memberitahu nama pria itu. Kemudian ibu Dakyung yang melihat anaknya seperti bertambah gemuk, ia menyuruh Dakyung untuk kembali diet agar tubuhnya kembali bagus. Ibu dan ayahnya tidak mengetahui sama sekali tentang kehamilan Dakyung. Di sisi lain, Hyun Seo yang baru saja sampai di apartemennya, ia melihat Lee Tae-oh yang tengah bertengkar bersama Dakyung. Ia terus menunggu dan mendengar perdebatan mereka hingga Lee Tae-oh diusir oleh Dakyung. Dan kemudian Hyun Seo memberitahu Sunwo perihal pertengkaran mereka melalui pesan. Keesokan harinya, Sunwo yang tengah bersama rekan kerjanya. Sunwo yang sudah mengetahui bahwa rekan kerjanya itu adalah mata-mata dari Lee Tae-oh. Sunwo mengancamnya agar tidak berbuat masalah di kehidupannya. Dan setelahnya, Sunwo melayani pasiennya yang kemarin. Di sana Sunwo sempat berpikir bahwa wanita itu bercerai dengan suaminya akibat kejujurannya perihal penyakitnya. Tetapi di sana wanita itu mengatakan bahwa ia tidak bercerai dengan suaminya. Ia tidak akan bisa bercerai dengan suaminya walau suaminya berselingkuh dengan wanita lain. Tetapi ia tidak bisa memaafkan tindakan suaminya yang berselingkuh. Dan ia juga sudah banyak mengubah hidup suaminya yang dulunya tidak punya apa-apa dan sekarang sudah memiliki banyak harta. Ia tidak mau akan perceraian karena itu membuang waktu dan usahanya selama ini yang sudah mensupport suaminya. "솔직히 너 감정이입한 거잖아." "예, 좀 아슬아슬하다고." "언제까지 할 거니?" "고산 바닥 좁은 거 아시죠? 사람들이 많이 드나드는 곳이라." "모르고 지나가는 게 환자 신상에 대한 비밀은 지켜드립니다. 염려 마세요." "허공에 날리기 싫어요." Setelah seharian Sunwo bekerja, ia pun kemudian pulang ke rumah. Di rumah Lee Tae-oh yang tengah memberi pesan kepada Dakyung, tetapi Dakyung tidak membalas pesan tersebut. Lee Tae-oh begitu sangat syok. Ia takut terjadi sesuatu terhadap Dakyung. Kemudian Lee Tae-oh beralasan kepada Sunwo untuk keluar sebentar karena ada sedikit masalah di tempat kerja. Jadi ia mau mengatasinya terlebih dahulu. Sunwo yang mengetahui bahwa Lee Tae-oh berbohong, kemudian ia mengabari Hyun Seo melalui pesan untuk memata-matai Lee Tae-oh. Setelah Hyun Seo mendapatkan pesan dari Sunwo, kemudian ia berpamitan kepada rekan kerjanya untuk pulang. Di perjalanan pulang, Hyun Seo yang tengah berjalan, kemudian ia diikuti oleh mantan pacarnya. Sesampainya Hyun Seo di apartemennya, ia dikejutkan oleh mantan pacarnya yang secara tiba-tiba di hadapannya. Mantan pacar Hyun Seo yang begitu curiga kepada Hyun Seo
Kemudian ia bertanya tentang kedekatan Hyun Seo dengan Dr. Sun Woo. Hyun Seo mengatakan bahwa ia adalah seorang dokter yang merawatnya. Hidupnya tidak ada hubungannya dengan Dr. Sun Woo. Kemudian ia meninggalkan mantan pacarnya itu. Mantan pacar Hyun Seo yang begitu curiga, kemudian ia menghampiri apartemen Dakyung, lalu memencet bel apartemennya. Hyun Seo yang takut rahasia mereka terbongkar, kemudian menahan mantan pacarnya. Tak disangka, Lee Tae Ola yang membuka pintu apartemen Dakyung. 제발 전화 좀 받아줘. 어디 가? 어. 차에. 전사야, 진짜 병원 부원장이더라. 그때 그 또라이. 그냥 나 치료해준 의사일 뿐이야. 미쳤어! Sun Woo yang tengah menunggu kabar dari Hyun Seo. Ia begitu cemas karena belum mendapatkan pesan dari Hyun Seo. Ia takut terjadi sesuatu kepada Hyun Seo. Lalu ia menelpon Lee Tae-ho yang tengah bersama Dakyung. Lee Tae-ho mengatakan bahwa ia tengah sibuk bekerja. Mengapa kamu belum tidur? Sun Woo mengatakan bahwa ia sangat khawatir. Ia takut terjadi sesuatu kepada Lee Tae-ho. Sun Woo sebenarnya sudah tahu Lee Tae-ho sedang bersama Dakyung. Ia hanya memastikan Hyun Seo baik-baik saja. 그래야 할 것 같아. 원래 걱정돼서 자기 힘들어서 어떻게 해. 네. 마무리하려면 시간이 좀. 눈 좀 붙여가면서 해. Keesokan harinya, Sun Woo yang baru saja melayani pasiennya, tiba-tiba ia didatangi oleh mantan pacarnya Hyun Seo. Ia menunjukkan bukti sebuah rekaman yang sebelumnya ia ambil dari Hyun Seo. Lalu ia memberi kesepakatan kepada Sun Woo. Jika rahasianya tidak mau dibongkar, Sun Woo harus memberikan uang sejumlah $20. Lalu Sun Woo mengatakan bahwa ia tidak mau memberikan uang spesial pun. Pria itu pun terus mengancam Sun Woo. Jika Sun Woo tidak memberi uangnya tersebut, ia akan membocorkan semua tindakan yang dilakukan Sun Woo. Kemudian pria brengsek itu pun pergi. 들어갈까? 이걸 찾으신다고. 아. Setelahnya, Sun Woo melayani pasien yang bernama Yanto. Selesai mengecek kesehatannya, Yanto membahas perihal kepercayaannya terhadap suaminya. Sun Woo begitu sangat heran dengan ucapan Yanto itu. Ia pun tidak terlalu menghiraukannya. Yanto pun terus mengatakan, jika suamimu berselingkuh, mengapa kamu tidak mendapatkan bantuan dari seseorang yang profesional? Dan kita memiliki penyakit yang sama. Jangan pernah menanganinya sendiri. Kita harus mendapatkan bantuan dari seseorang. Sun Woo pun terheran mendengar ucapan pria ini, seperti sudah mengetahui masalahnya. Di sisi lain, Dakyung yang tengah melatih yoga, kemudian ia pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri karena ia terus-menerus memikirkan masalahnya. Di situ ia bertemu dengan Go Yeri. Kemudian Go Yeri membahas perihal keluarganya yang memiliki 3 saudara perempuan. Jadi ia sangat tahu betul dengan melihat dari belakang ketika seseorang hamil. Go Yeri menyindir Dakyung hingga membuat Dakyung kesal. Kemudian ia bertanya, seberapa banyak kamu mengetahui tentang diriku? Go Yeri menjelaskan bahwa ia tahu Dakyung berselingkuh dengan Lee Tae-ho. Dan ia juga mengatakan bahwa kamu pikir Sun Woo akan mundur dengan mudah. Sun Woo akan membiarkan kamu mempunyai bayi sendiri dan juga merusak hidupmu. Dan pernahkah kamu berpikir bahwa Sun Woo sudah mengetahui perselingkuhan kalian dan ia hanya pura-pura tidak tahu dan mengikuti permainan yang kalian buat? Lee Tae-ho dengan perlahan akan meninggalkanmu dan juga bayimu. Tidak ada obat kebodohan seperti dirimu. Dakyung yang mendengar ucapan Go Yeri tersebut membuat dirinya berpikir dengan nasib dirinya dan bayinya nanti. Bagaimana ia bisa menjalani hidup tanpa ada sosok suami? Masiku. Hari tiru cung, mirau jukia cung. Jika kandungan ke bermanisimian, hampur haseo. Detailman boomin arayo. Neboro duko malji. Setelah pulang dari tempat pelatihan, Dakyung yang tengah berjalan kemudian dihampiri oleh ibunya yang mengajaknya untuk menemaninya berbelanja. Dakyung yang tidak bersemangat pun menolak ajakan sang ibu. Ibunya terus merayunya untuk pergi menemaninya berbelanja. Karena Dakyung kasihan pada sang ibu, akhirnya Dakyung pun mau menemani ibunya. Dan di mall itu, ibunya tampak kegirangan, sedangkan Dakyung seperti tidak menikmatinya. Entah apa yang ia pikirkan, sehingga ia begitu kurang semangat. Di sisi lain, Sun Woo yang tengah bersama Lee Tae-ho
mereka mengajak anak mereka untuk makan di sebuah restoran. Di restoran itu mereka berpapasan dengan Dakyung dan ibunya yang baru saja selesai berbelanja. Mereka juga mau makan di restoran yang sama. Tanpa ragu, Sunwoo langsung mengajak mereka untuk makan bersama. Raut wajah Dakyung dan Lee Tae-ho pun tampak gelisah. Mereka akhirnya makan bersama dengan perasaan hati yang sangat canggung. Dan tiba-tiba saja, Sunwoo memulai obrolan dengan menanyakan perihal kedekatan Dakyung dengan seorang pria yang sebelumnya ia dengar dari temannya. Lee Tae-ho yang mendengar ucapan Sunwoo tiba-tiba keselak. Kemudian Junho yang merasa risih pun kemudian berpamitan untuk pulang. Sunwoo yang masih berada di sana, ia terus melontarkan kata-kata yang menyinggung Dakyung hingga membuat Dakyung ilfil. Dan kemudian ia berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pulang. Sensei님, yo, 같이 하시죠. 가고 왔거든요. 여기요. Yonnya는 잘 되고 있어요? Setelah kepulangan Dakyung dari restoran, Dakyung termenung memikirkan semua masalahnya. Kemudian tiba-tiba saja ada yang mengetuk pintu apartemennya. Setelah ia membuka pintunya, ternyata itu adalah Hyun Chiu yang sebelumnya dianiaya oleh sang pacar. Hyun Chiu kemudian meminta izin kepada Dakyung untuk tinggal di apartemennya sementara waktu, dan ia kemudian menceritakan masalah yang dilaluinya. Hyun Chiu mengarang ceritanya dengan berkata bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mengaborsi bayinya karena ia tidak memiliki begitu banyak uang, sehingga ia harus mengaborsi bayinya. Dan ia juga tidak memiliki orang tua yang bisa membantunya. Ia tidak bisa merawat bayinya karena ayah bayinya juga sering memukuli dirinya. Ia merasa tidak pantas memiliki bayi. Ia sangat takut bayinya hanya berakhir dengan kehidupan yang sangat menyedihkan. Dan ia sekarang juga sudah merasa lebih baik karena telah mengambil keputusan yang menurutnya benar. Hyun Soo sengaja mengarang cerita itu untuk mengganggu psikologis Dakyung. Dakyung juga menceritakan masalahnya. Ia memiliki pacar yang sudah menikah. Istri sang pacar sangat arogan. Ia sangat berani untuk mempertahankan pernikahannya, yang membuat ia sangat bingung mengapa ada wanita yang diselingkuhi mau saja bertahan. Padahal ia sudah berharap besar agar mereka bercerai. Wanita itu terlalu kuat sehingga membuatnya kesulitan untuk mendapatkan pria itu. Oke, dan gue ya. Di sisi lain, Sunwoo yang tengah bersama Lee Tae-ho, ia menggosok sambil mendengar pembicaraan Hyun Soo dan Dakyung. Dakyung menjelek-jelekkan Sunwoo dengan mengatakan ia sebagai wanita yang sudah tua, yang tak pantas hidup bersama suaminya. Karena tak tahan mendengar ocehan Dakyung, ia lalu membisukkan ponselnya. Kemudian, Sunwoo mendapatkan pesan dari Son Jae-hyuk yang mengajaknya untuk minum dan makan bersama. Biasanya Sunwoo menolak ketika seorang pria mengajaknya untuk berkencan. Tetapi di sini Sunwoo menerima ajakan itu. Entah apa yang ia rencanakan terhadap Son Jae-hyuk. Lalu ia berpamitan kepada keluarganya untuk keluar sebentar. Sunwoo beralasan ingin jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan kepenatannya. Lalu ia pergi menemui Son Jae-hyuk di sebuah restoran. Hari itu Sunwoo berdandan sangat cantik, yang membuat Son Jae-hyuk kelepek-kelepek terhadapnya. Kemudian Sunwoo berkata bahwa ia tidak pernah membayangkan dirinya berada di tempat seperti ini bersamamu. Kemudian setelah mereka bercerita panjang, lalu Son Jae-hyuk mengajak Sunwoo untuk check-in di sebuah hotel. Lalu mereka pun mengaduk semen hingga membuat hasrat mereka terpenuhi. Di sisi lain, Go Eun-rim yang tengah melacak HP suaminya, ia melihat suaminya tengah berada di sebuah hotel yang membuat ia begitu cemas dan sedih. Setelah mereka mengaduk semen, Sunwoo mengatakan kepada Son Jae-hyuk, ia sengaja mau menerima ajakan Son Jae-hyuk karena mau balas dendam terhadap Lee Tae-ho. Dan ia sengaja memanfaatkan Son Jae-hyuk untuk rencana berikutnya. Dan ia pun memberi sedikit nasihat kepada Son Jae-hyuk
Suno mengatakan bahwa wanita yang setia tidak tahu cara menipu suaminya. Mereka hanya menahan diri untuk tidak melakukannya, karena mereka percaya, memiliki kepercayaan satu sama lain kepada pasangan sangatlah penting. Sun Jae Hyuk yang sudah terkena perangkap Sun Woo, ia pun hanya bisa diam. Lalu ia menyuruh Sun Jae Hyuk untuk mencari statement akun korporat Lee Tae Oh dan serta akun pribadinya. Dan ia juga menyuruh Sun Jae Hyuk agar teliti dalam mengintai Lee Tae Oh nanti. Di sisi lain, Lee Tae Oh yang sedang menonton bersama Jun Yong, tiba-tiba saja Da Kyung mendatangi rumahnya. Kemudian Lee Tae Oh bertanya, "Mengapa kamu berada di sini? Kenapa tidak menelponku saja?" Da Kyung mengatakan bahwa ia ingin putus. Ia tidak tahan terus-menerus seperti ini. "Jika kamu mencintaiku, kenapa kamu belum menceraikan istrimu?" Kemudian Da Kyung langsung pergi meninggalkan Lee Tae Oh. Keesokan harinya, Sun Woo didatangi oleh Yanto di rumah sakit. Yanto menjelaskan ia menemui rekaman CCTV di saat hari ulang tahun Lee Tae Oh. Ia sengaja memberi kartu memori ini untuk membantu Sun Woo agar bisa menjadi barang bukti ketika di persidangan nanti. Dan ia juga sengaja mendatangi Sun Woo hanya untuk memberikan memori yang sangat penting, bukan karena ia sakit. Ia hanya ingin membantu Sun Woo. Selesai memberikan memori itu, ia pun langsung pergi. Sun Woo yang penasaran, kemudian ia membukanya. Ia melihat di rekaman itu, Da Kyung dan Lee Tae Oh tengah berciuman. Hatinya terasa sangat sakit. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa mengeluarkan air mata. Begitu besar cobaan terhadap keluarga kecil mereka. Tolong saya minta. 선생님한테 우편 생일 같은 날 Keesokan harinya di rumah sakit Kong Jing Chul. Hari itu mereka kedatangan dokter baru yang bernama Kim Yun. Semua dokter pun tampak antusias dengan kehadiran dokter baru itu. Kim 선생은 나랑 차 한잔 하고 가지. 아, 그럴까요? 지선입니다. 환영해요. 김윤입니다. 말씀 많이 들었습니다, 부원장님. 그러시구나. 저번에 얘기했지. 여긴 새로 오게 된 신경정신과 닥터. Dan setelahnya, di ruang kantor Sun Woo, rekan kerja Sun Woo tampak terpikat dengan ketampanan dokter baru itu. Ia terus memuji ketampanannya di hadapan Sun Woo, hingga membuat Sun Woo langsung meninggalkan rekannya itu. Tak lama dari itu, rekan kerja Sun Woo ditelepon oleh Lee Tae Oh. Lee Tae Oh yang merasa curiga kepada Sun Woo, ia menanyakan kepada rekannya itu. Sun Woo 출근했어? 꽃바구니 보낸 걸로 대충 마무리된 거 아니었니? 니들 또 왜? 바구니? 내가? Kemudian, Sun Woo mendatangi Sun Jae Hyuk di kantornya. Sun Woo cukup terkejut ketika mengetahui Lee Tae Oh yang tidak memiliki sama sekali penghasilan di kantornya. Ia membohongi Sun Woo dengan mengatakan akan ada investor yang membantunya. Tetapi semua yang dikatakan Lee Tae Oh bohong. Sun Jae Hyuk pun mengatakan bahwa perusahaan Lee Tae Oh diperkirakan akan mengalami kebangkrutan yang sangat besar. Jungkook Bayo도 만났었고 이벤트 사업은 계속했었잖아. T.O.N.T.는 빈깡통이란 얘기야. 파산 직전이라고 매출이 순모에 비용이 더 드는 걸 중국 쪽은 애잔하게 틀어졌고 재혁 씨 능력이 거기까지라고 생각할게 정말 Go Erim yang melihat Sun Woo yang baru saja keluar dari kantornya Sun Jae Hyuk membuat ia begitu sangat curiga terhadap mereka berdua. Lalu Go Erim menghampiri suaminya. Di sana Go Erim menjelaskan bahwa ia sangat ingin memiliki anak. Ia merasa tidak seperti suami pada umumnya. Ia merasa Sun Jae Hyuk tidak mencintainya hingga tidak mau memiliki anak. Di sisi lain, Lee Tae Oh yang tengah berada di kamar, ia begitu sangat gelisah karena tidak mendapatkan balasan pesan dari Da Kyung. Kemudian tiba-tiba saja Sun Woo datang hingga membuat Lee Tae Oh panik. Dan Da Kyung yang baru saja membaca pesan dari Lee Tae Oh yang terus meminta maaf kepadanya dan mengajaknya untuk bertemu. Mian. Wei.
Keesokan harinya, Sunae yang baru saja sampai di rumah sakit Kong Jing Chul, kemudian ia dihampiri oleh Kim Yun. Kim Yun pun cukup perhatian kepada Sun Woo, dan ia juga menyuruh Sun Woo agar berhenti menjadi wanita yang perfeksionis, agar membuat dirinya selalu bahagia. Sun Woo tampak tak terlalu memperdulikan perhatian Dr. Kim Yun, lalu Sun Woo masuk ke ruangan kantornya. Di ruangan kantor itu, Sun Woo ditelepon oleh Go Erim, yang mengajaknya untuk bertemu. Kemudian Go Erim menceritakan kepada Sun Woo, bahwa ia sangat ingin memiliki anak, tetapi Son Jae Hyuk melarangnya untuk memiliki anak. Ia meminta saran dari Sun Woo karena ia tak tahu mau berbuat apa. Sun Woo pun tak bisa memberi saran kepada Go Erim karena ia juga sangat penasaran apa alasan Son Jae Hyuk hingga membuat dirinya tidak mau memiliki anak. 그렇게까지 거부하는 재혁 씨를 한 번만 분들이셔. 크게 간섭하는 일도 없고. 왜 그렇게 재혁 씨까지 그러고 싶어요? 무슨 일 때문에 갔었는지 안 궁금해? 난 숨김 없이 다 말해줄 거야. 나쁜 사람 시간 너무 뺏었다. 말함 하리냐? 손재혁 mendatangi rumah Sun Woo. Sun Woo cukup terkejut dengan kedatangan Sun Jae Hyuk yang secara tiba-tiba. Sun Jae Hyuk yang sudah mengetahui rencana Sun Woo, kemudian ia mengancamnya. Jika Sun Woo tidak mau tidur bersamanya lagi, ia akan membocorkan semua rencana Sun Woo. Tetapi jika Sun Woo mau tidur dengannya lagi, ia tidak akan memberitahu rencana Sun Woo. Sun Woo pun tidak takut dengan ancamannya, karena ia memiliki rencana yang lebih besar dari itu semua. Mama? Yoboseyo? 이혼 준비하는 거. 거야. 재혁 씨 빠져. 하지마. 아직은 아무 말도 안 했으니까. Keesokan harinya, Sun Woo didatangi oleh Yanto. Yanto menyuruh Sun Woo untuk balas dendam kepada suaminya. Dan ia juga sangat ingin membantu Sun Woo dalam rencananya nanti. Tetapi Sun Woo menolak. Ia tidak mau Yanto terlalu memperdulikan dirinya, karena ini adalah masalah keluarganya. Jadi ia yang akan mengurus masalah keluarganya. Ia tidak mau melibatkan Yanto dalam masalah ini. Dan Sun Woo juga sangat berterima kasih atas bantuan Yanto sebelumnya. Yanto yang tak terima dengan jawaban Sun Woo, kemudian ia marah dan merusak fasilitas kantornya hingga membuat kekacauan. 하동식 씨 호의를 무시하는 게 아니라 선을 지. 나한테 말만 해요. 도와줄 수 있으니까. 누나, 우리 두 사람의 우리 두 사람 일이잖아. 조심. Setelah kekacauan itu, Sun Woo menjelaskan kepada Kim Yeon mengapa ia tadi sampai diserang oleh Yanto. Bahwasannya, Yanto memiliki gangguan obsesi kompulsif hingga berani melakukan hal yang tak terduga. Dan menurut Kim Yeon, pasti ada pemicu yang membuat Yanto melakukan hal yang tak terduga itu, karena sebelumnya belum pernah ada pasien yang melakukan hal yang sebrutal itu. Sun Woo pun hanya bisa terdiam, kemudian ia langsung pergi. 강박자에 같아서 분이라고 생각하니까 정 역전이도 없는 일은 아니라서요. 디 말암 하리냐 Sun Woo yang sangat depresi akan masalahnya. Ia lalu mabuk hingga membuat kesadarannya melemah, dan kemudian ia berjalan tanpa arah. Lalu ia ingin melakukan bunuh diri karena masalah yang selalu menghantuinya. Tetapi untung saja tiba-tiba Dr. Ma menariknya. Setelah kejadian itu, Dr. Ma menanyakan kepada Sun Woo mengapa ia berani melakukan hal yang sebrutal itu. Sun Woo menjelaskan bahwa ia terus dihantui oleh perselingkuhan suaminya yang membuatnya sepanjang waktu memikirkan masalah itu semua. Dr. Ma pun memberi saran agar Sun Woo memulai hidup barunya dengan anaknya Jun Yong, dan jangan pernah pikirkan apa yang orang lain katakan kepadamu, karena mereka tidak tahu seberat apa penderitaanmu. Dan jika kau ingin menghilangkan perasaanmu kepada suamimu yang berselingkuh, kau harus membencinya sama seperti kau mencintainya. Mulai sudah nggak cuma tercuma. Kalau ada, 하면 그땐 정말 큰일이잖아. 고사는 어차피 이태호 고향일 뿐이잖아.
Keesokan harinya, Suno yang tengah bersantai, kemudian ia ditelepon oleh ibunya Dakyung yang mengundangnya untuk makan bersama di rumahnya. Dan setelahnya, Suno mengajak Lee Tae-ho untuk menghadiri undangan itu. Dan Suno juga tidak mau memberitahu siapa yang mengundang mereka karena ia mau memberi kejutan kepada Lee Tae-ho. Sesampainya di sana, Lee Tae-ho cukup kebingungan mengapa Suno membawanya ke rumah pimpinan Yobyogyu. Ia begitu panik sekaligus gelisah apa yang sebenarnya direncanakan Sunwoo. Sesampainya mereka di sana, Hayujung dan pimpinan Yobyogyu menyambut mereka dengan ramah. Kemudian mereka masuk ke dalam rumah mewahnya. Di sana, Sunwoo terus memuji rumah mewah milik pimpinan Yobyogyu dan kemudian ia beralasan ingin melihat-lihat rumah mewahnya. Tak disangka, Sunwoo berpapasan dengan Dakyung hingga Sunwoo sengaja menjatuhkan sebuah guci yang membuat mereka semua terkejut. Lalu tiba-tiba saja Hayujung datang. Ia yang melihat guci yang pecah hanya bisa istighfar. Kemudian Sunwoo minta maaf atas kecerobohannya. Siapa mah? Ani, dan. Sunwoo님, 안녕하세요. 안녕하십니까, 회장님. 오십니다, 회장님. 아니, 인테리어는 뭐 집사람이 다 했어. 정말 좋아요. 고맙습니다. 전에도 온 김에 한번 둘러봐. 아, 뭐 실례일 것까지야. 예, 아무리 손대지 말. Setelah kejadian itu, mereka semua berkumpul bersama di meja makan. Awalnya tampak baik-baik saja. Keluarga ini saling memuji satu sama lain. Namun tiba-tiba saja, Sunwoo mengatakan hari ini mereka bersulang untuk Investor Lee Tae-ho, yaitu pimpinan Yobyogyu. Seketika suasana di ruang makan itu pun hening, dan mereka melihat Sunwoo tampak aneh. Kemudian Hayujung menanyakan, apa permasalahan Sunwoo? Menurut mereka keluarga Sunwoo baik-baik saja. Kemudian Sunwoo berkata, ia seperti ini karena suaminya yang berselingkuh. Dan pimpinan Yobyogyu dan Hayujung juga tidak tahu kalau Dakyung sedang hamil yang mengandung anaknya Lee Tae-ho. Suasana di ruangan itu pun semakin panas hingga tiba-tiba saja Dakyung memukuli kepala Sunwoo. Mau lihat konvekka? Itaewo에게 투자하신 지 선생님 오늘 좀 다른 벽거든요 이 사람 안 된다 암만 몸이 달았어도 Dan setelah pertengkaran itu, Lee Tae-ho menanyakan kepada Sunwoo, apakah kau datang ke sini hanya untuk membuat keributan? Ia merasa sangat malu atas apa yang Sunwoo perbuat. Sunwoo mengatakan, ia hanya memberi Lee Tae-ho kesempatan untuk berterus terang, dan kau juga yang terus melarikan diri setiap saat. Dan mengapa sekarang kau menyalahkanku? Ini hanya baru permulaan, dan asalkan kau tahu, aku juga sudah tidur dengan sahabatmu Son Jae-hyuk. Kini Lee Tae-ho lah yang seperti menjadi korban, ia terus menyalahkan Sunwoo. Di sisi lain, sebelum keberangkatan Sunwoo dan Lee Tae-ho ke rumah pimpinan Yobyogyu, Sunwoo sebelumnya memberi pesan kepada Son Jae-hyuk untuk tidur bersamanya di sebuah hotel. Sesampainya Son Jae-hyuk di hotel itu, ia tampak senang. Ia terus berjalan mencari kamar Sunwoo. Setelah mendapatkan kamarnya, lalu Son Jae-hyuk masuk. Dan tak disangka, ternyata Go Ae-rim istrinya yang tengah berada di kamar itu. Ternyata ia dijebak oleh Sunwoo. 오늘 밤 거기서 봐. 재혁 씨랑 잤다고.